Yang gue yoyo iki mesti. Ora ya. Wis sepet iki. Ya bablas opo? Iki ben karo erget. Daripada cuma ngepit iki mung 20 kilo iki wis. Pagi teman-teman, balik lagi di channelnya Vlog 3. Kali ini gue lagi ke arah utara, tapi saya nggak tahu rutenya itu kemana ya. Tapi yang jelas hari ini tuh yang bawa itu Mas Mahdi, dan saat ini masih bertiga, itu ada Om Yoyo, Mas Mahdi, terus saya sendiri. Tapi nggak tahu juga kalau nanti di depan ada temen yang menyusul, juga nggak tahu. Pokoknya saksikan terus videonya. Pagi Pak Mahdi. Wah, wow. Pak. Mas deh Pak Mahdi. Tuwo. Sejatinya padahal saya nom nih ya. Nom. Oke, Mas, kita mau dibawa kemana pagi ini? Enggak tahu ini, enggak jelas. Rute enggak jelas ini. Nanti manut RC yang paling tua itu. Loh. Jenengan sing woro-woro ya kan bermelu no tugas e. Enggak jelas ini rute enggak jelas. Sebenarnya utara. Nanjak setitik ngono ya. Heeh. Ngelamasnya dengkol main kau bengi, wah yang gue yoyo ini mesti diam-diam banter ya. Saya masih telah di bawahnya di Made kot saya itu ya, menang-menang rosa ya. Ya karena mungkin terbiasa isuk bengi rosa ya. Harus warung maksudnya. Iya. Wah, pagi ini sangat cerah. Terus rutenya tuh yo selalu menarik kalau ke utara. Aman Mas. Aman. Harga diri sepeda lipat versus RB versus BMX medun iki. Sweeper apa? BMX. Sini, Sally. Tenggungi om. Sepet mas. Sepet. Oh, alas mas. Oh, sepet ki. Ya, bablas om. Bablas. Bu. Tak kuat aku ini. Oke. BMX nanjak Kaliurang. Itu kalau saya, wes mending aku khususnya brodol nan. Aduh. Yar sini pi gitu lewatin jengat ya. Tapi jadi malah nganu mas. Malah pendek, mindanga, sakti nani, buri piro mas? Buri 16. 16 ngarep? Ngarep, papat-papat kayak toh ini. Ini nyileh mas, tikus payu. Nyileh dengkule kayak ini, si nyileh. Wah, sakti nani. Waduh. Hi, Mas Madi mengge-mengge. Sing paling aman om ya gitu. Saya aman untuk apanya ya? Untuk menggai-menggai baru sekali ini pakai Sally saya sampai sini. Single crank bisa? Single mas. Saya ditipu oleh Mas Made. Ya kalau puasa ini penak darah ini rodok-rodok sepi ini ya. Moga-moga balik ini ngelontur pas sepi. Gue antar soalnya. Wah ini setelah nanjak-nanjak lumayan ada dapat dataran. Kira-kira ngarep enek warung buka lagi om? Biasanya ya, nek warung gak ada, tapi nek gontang ngamannya ada kayak kemarin enek ya? Ada model kafe lah. Oh, kan, lah kok mewah men? Kafe ini tapi kafe sederhana. Oh cuma bisa buatnya kan kaya panggung sambil kayak? Betul. Oh siah dunu wah. Pokoknya itu kalau ikut Om Yoyo itu pasti ada jalan-jalan baru. Nek balen dewe mesti lali yun lho. Gue ini nganu, jembatan Plunyen Kawi.
Wah, jan api tenan ya, Sumi. Oke, kita mendekati lokasi wisata Tan Kaman Natural Park. Ini juga saya baru pertama kali datang ke sini ya. Oh ya, jadi itu sangat sayang banget karena udah nanjak berat, ternyata sampai sini tuh mendung, teman-teman. Mendung ya, Cah? Kalau nggak mendung berarti kita tunggu ya. Iya, tunggu. Nganu, nawang jagat kawet nganu kawi. Plunyan. Plunyan? Iya, di bawah itu plunyan. Oh iya, undure, Mas. Iya. Lah kae. Ya, jadi itu bawah itu jembatan Plunyan. Itu kalau viralnya itu, kalau teman-teman yang nggak tahu tuh jembatan apa? Syuting apa tuh kae? Itu sing horor-horor kae lho. Bocah-bocah mahasiswa kae lho. Oh iya, KKN Desa Penari. Penting foto wae suarek no ya. Pokoke nunggu Merapi nih, Mas. Iya, Merapi. Heeh. Ya tutup. Ya wis ra apa. Ah sebenarnya tulisane. Tapi lumayan. Ya tetok iki ben karo reget. Daripada cuma ngepit iki mung gorong 10 kilo iki wis. Oke, ini karena mendung jadi yo rodok-rodok gelo-gelo sidik, tapi enggak apa-apa, yang penting tekan goni tanpa kewer pastinya. Aduh. Saiki pulang apa ning dine? Pulang lah. Bali. Heeh, garap tes. Enggak langsung anu. Jadi bablas ngering merapi jadi. Waduh. Enggak kuat. Saiki sesuai karena banu ning jimat ini. Jargonnya. Ya jargonnya. Andalan Mas Madi. Wis yo, gas. Gas. Wis lawan nih. Yo. Lemot-lemot tok iki lho. Oke, menuju arah jalan pulang dan semoga ini enggak hujan. Sebenarnya enggak masalah kalau hujan, cuman yo agak terhambat juga karena yo jalannya tuh licin gitu ya. Oke, seperti biasa kalau goes ke arah utara itu pulangnya tuh turun. Wah, jadi itu menghemat tenaga dan saya suka itu ya, meskipun perjalanan berangkat itu agak mengge-mengge, tapi itu bisa terbayarkan dengan dronjong. Dan seperti biasa karena ini turunan, jadi untuk sementara kamera saya matikan karena juga bahaya, jadi tetap safety riding. Ora sesuai karo le munggah. Berapa menit, Mas, kita turun, Mas? 30 menit. Kurang lebih. Naik 3 jam, yeah. Turun 30 menit. Maklum nyantai. Betul. Ngancan aku kewer soalnya. Oe. Sekwar B kemlinti ya, Yan. Oe, wah, jadi ngajar ya. Ngerti dirasani ya. Oke ya, sekian vlog pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe.